Kadek, kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Bu. Iya, Sisi, ya. Aku mau tanya itu, kalau termometer itu, termometer itu apa tuh, Bu? Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu badan kita. Oh. Itu seperti yang dipegang Susi sama Mimin. Mimin. Tuh, Mimin enggak tahu. Termometer dipakai buat ngukur suhu badan Susi. Coba dipakai dulu termometernya. Dijepit di antara ketiak ya. Oh, antara ketiak. Sus. Nah, begitu cara pakainya. Kalau pakai ngaduk teh boleh nggak, Bu? Gak bisa dong. Itu kan termometer, bukan sendok. Tapi bentuknya bisa lihat tuh. Kalian ini. Aku boleh coba, Pak, Bu? Ah, boleh. Susi coba. Ini aku lihat naik loh. Tuh, kayak gitu. Aku juga boleh coba nggak, Bu? Boleh, Mit. Jadi aku panas, Bu. Coba, berapa? Aku 36. 36 derajat Celcius itu suhu badan kita normal. Jadi sehat ya. Mimin coba. Nggak jalan, Bu. Bu, jadi aku bukan di situ. Sini. Kan mengukur suhu badan. Iya, iya, Bu. Nah, lihat. Tuh. Coba. Lihat itu. Hey, itu termometer bukan anak bayi. Saya punya anak, Bu. Bu, ya. Kalau pakai korek kuping boleh nggak? Nggak bisa dong. Ini bukan cotton bud. Coba berapa suhu badan? Udah ya, Bu. Kita lihat ya Sisi ya. Berapa? Nggak berubah. Kalau begitu coba Mimin dijepit di ini. Sebelah kaki. Bukan. Ya. Tapi nyobanya di sana ya. Iya, iya, Bu, iya. Iya, jadi begitu kalau kurang akurat di ketiak bisa di gitu. Itu. Lo, kamu lo ganteng-ganteng. Bu, udah, Mimin? Udah, Bu. Coba, berapa suhu badannya? Ya. Ibu percaya kok. Anak tau sini, toh. Nih, berapa sus? Kasih lihat Ibu. Oh, sama. 36. 36. Itu berarti normal, ya. Begitu cara mengukurnya. Ya, aku mau coba, toh, Bu. Oh, aku ya. Duluan. Aku boleh duluan. Sabar, jangan rebutan, ya. Sisi, kalau boleh dicobain. Katanya ada lagi pengetesan suhu tubuh. Kita nggak diajak. Yang pakai bambu itu bukan? Termometer. Aku dulu tau. Aku dulu. Antri ya. Anak-anak antri. Lu berani, udah kita duluan. Termometer sama dua. Ini. Colok mata. Oh, bapak di mulut bisa kan? Oh, tidak. Coba dong. Sos. Nih. Agak antah ya? Rasanya beda ya Bu ya? Baunya apa-apa gimana gitu Bu? Lu gak apa-apa demi kesehatan ya? Iya. Lu rasa inian kali, rasa bunyi. Bu. Bu, ada biji cabenya Bu? Coba Susi kasih tahu Sus. Oh maaf toh yo, pipi itu kan bekas aku. Iya. Nah itu wes tak pakai di ketek. Arep ngapain?
wae, koyo ngapa wae, piye kahanane, dipikir karoncoken, arep ngapa wae, koyo ngapa wae, piye kahanane, dipikir karoncoken, Pak RW. Pak RW Wangan, ada apa kesini Pak? Biasa Mbak Kiki. Biasa apa Pak? Mau ketemu sama Kong Daus. Oh Kong Daus? Ada Kong Daus, tapi tadi baru nyapu-nyapu lantai, ngepel-ngepel, nyuci-nyuci piring. Biasa, majikan yang baik. Kebalik ya. Nyanyi lagi dong. Arme ngepel. Udah Bapak gimana? Tolong panggilin Kong Daus boleh? Tak panggilin bentar ya. Dipanggil sama Pak RW. Wow. Bentar Pak. Makasih ya. Dora Daus! Dora Daus! Arep ngapa wae, koyo ngapa wae. Oke. Lo goyang-goyang sampai kayak gitu, lo tatakan yang tumpah ntar. Biasa, toples. Kang Daus? Ya, Len, apa kabar? Baik. Minum mana? Bikinin minum. Oh iya, minuman yes. Apa? Ya biasa, sisa sapi. Susu kucing ada. Bisa aja, Kang Daus. Iya, dan ini sih. Asyik. Tuh, Len. Ceria ya? Goyangnya kayak umbul-umbul. Kerapa. Banyak apa, Cek? Wena. Mbak. Apa sih? Muka dilentur-lenturin gitu lagi. Seneng muka lo. Sedihnya kenapa, weh? Ayah diusir, saya pengen ngekos di sini, makanya dia ngomol, mohon. Lu mau yang berapa? Yang 200 ada nggak? Ada, weh. Di sini adanya 300 paling murah. Ya udah deh, kalau 300 nggak apa-apa ya kalau ada. Itu juga berdua, nggak bisa ini, nggak bisa sendiri, satu kamar. Ya nggak apa-apa deh, yang penting saya bisa tidur. Gara-gara apa? Nah, pokoknya mah gara-garanya sepele, saya terlalu banyak ke lingkungan gitu, katanya cemburu. Istri gak pernah dilonglokin kali ya? Ya gak tahu deh, kelongong gimana sih? Ya udah kalau begitu, Ete ini sabarnya ntar saya ngomong sama binian. Kita lihat kamarnya dulu. Mau. Ayo deh. Ya, gitu. Makasih banyak nih. Iya. Ya udah tinggal, sabar Teh. Kami juga udah sabar. 200 ya. Udah namanya keluarga. Ini kita mau 300 tadi ya. Aduh, gak apa-apa kalau 300 deh. Udah nih, gak usah ngambek kayak gitu lah. Malu-maluin aja sini. Ini kamarnya 259. Ada orang yang di dalam. Apa? Ya kan saya udah bilang. Pak Haji. Ngapain di sini lu? Ada mau bikin KTP? Enggak ada. Terus ngapain di mari? Diusir. Puas juga. Sama siapa? Sama Billy. Gara-garanya kenapa? Gue kan main layangan. Wah, gue gak kuat suara tuh. Lu ngapain di sini, weh? Sama. Diusir. Diusir sama siapa? Sama Billy lah. Gara-gara kenapa? Umpetin tempat garam. Dimana? Dimana istri. Bisa dimulai. Oke, jadi udah paham? Udah. Kita akan menentukan pemilihan ketua Karang Taruna. Iya. Dan di sini kita akan memilih
apakah pemilihan ketua karang taruna itu diadakan secara langsung atau tidak langsung? Ya mendingan ditanyakan aja semua, Bu. Harus musyawarah mufakat atau Ibu pemilih. Kalau dipilih langsung karena kita harus menghargai konstitusi, makanya saya ingin menawarkan untuk semua yang ada di sini. Bu, maksudnya mendingan langsung aja, Bu. Langsung apa? Langsung itu kan bisa ketahuan siapa pemilihnya langsung sekarang. Enggak usah, tidak langsung aja. Kita diwakili. Iya, tidak langsung. Kalau tidak langsung, kalau langsung ternyata salah pilih jadi kuntet, Pan, enggak enak. Yang penting udah langsung aja, Bu. Jadi secara tidak langsung aja, Mbak Kopo. Tapi temunya apa sih? Masih kemana apa? Harusnya langsung dong. Mbak langsung. Harusnya tahu sama maju. Tahu sama yang maju. Saya tahu. Mbak Kopo. Hargai pimpinan. Hargai jalan proses demokrasi. Jadi kita enggak bisa gitu. Palunya Mbak Kopo enggak ada. Lagi ngemil. Aduh-aduh, si Dan kok badannya kecil. Pak, ini tuh aku kasih tahu ya. Ada apa sih sih? Kalau namanya bersih-bersih itu, jangan cuma bawahnya aja. Ya kan kata bawahnya? Loh, tapi mesti. Langit-langitnya itu masih pada kotor. Banyak sarang laba-labanya itu juga mesti dibersihin. Iya, tapi ya maaf. Loh, kalau tidak nyampe kan itu mesti panjang akal. Iya. Kok bisa naik meja? Jangan, kan naik meja dulu. Loh, ya enggak apa-apa, orang gurunya belum datang. Naik dulu, bersih-bersih, nanti udah bersih, gurunya datang kan seneng toh. Oh iya juga ya. Tapi nanti kalau ada Ibu Kiki, bilangin sama Susi ya. Iya. Pegangin, sus. Mejanya, pegangin. Iya juga nih. Tuh kan nyampe toh. Laba-labanya banyak. Iya nih, segini nih. Bismillah. Lacing kok bangga cil, ya kok bangga cil. Ada anak yang nona lagi ngemil. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Pak Ijan apa-apaan ini? Bu, ini Bu saya lagi bersihin langit-langit. Banyak laba-laba ya sus ya? Bu, tapi kan gak perlu naik ke atas meja itu. Tapla mejanya kan bisa kotor. Iya Bu, tadi kan gak nyampe Bu, maaf Bu. Aduh Pak Ijan. Susi, ya, Bu. Tolong ambil taplak mejanya. Taplak mejanya? Iya, tolong ambil. Oke. Okay. Coba bang kecil ya nona. Aduh. Aku tak cuci ya Bu.